nama saya Alia Nadira binti Ahmad Nizam, sekolah dekat Sekolah Menengah Sains Seluruh Selangor. Tinggal dekat Putrajaya. SPM saya dapat 5A tambah, 2A solid dengan 2A minus. Kalau sebelum ambil result tu sebenarnya tak expect. Sepanjang dalam kereta tu dah cakap kat mama, mama macam mana ni, admit hari tu susah jawab, boleh jawab, kita tahulah apa jawab. Sebab memang trial pun dapat 40 je at maths. Lepas tu dah kata yang chemist hari tu bahagian C, blank semua. Memang cakap kat mama yang macam, sorry mama kalau tak dapat SGA. Memang tak ada expectation pun untuk dapat SGA. So macam bila dapat result tu, jadi terkejut lah, jadi tak expect pun. So macam bila tengok macam diam je, sebab macam tak tahu nak react apa. Sebab macam bukan apa yang kita bayangkan, macam lebih daripada apa yang kita expect. Sebab sampai mama pun menangis, mama pun tak sangka dah pasal. Sebab dia cakap dia tak boleh buat. So bila dia cakap tak boleh buat, kita as a mother, kita dah macam prepare dah. Apa pun result anak kita, kita terima. Walaupun kita kecewa, tapi kita kena terima. Cakap macam tu. Tapi bila dapat result tu, saya pun tak sangka. Saya memang sedih lah. First time saya menangis dekat dewan, saya pun rasa sedih. Bukan saya ambil result, tapi saya rasa sedih sebab saya pun tak expect dia dapat straight A. Alia Nadira is my first daughter. Okay, jadi perasaan tu selalunya saya dapat result daripada student. Saya tak pernah dapat result daripada anak saya sendiri untuk SPM lah. Sebab anak saya baru tahun ni first time kan. Okay, jadi kita punya nervous, saya dah cakap dengan Alia, malam ni kita tidur. Okay, besok kita fikir. So, morning yang kita orang keluar daripada rumah tu, saya dah cakap dengan dia, kita jangan semak. Kita macam surprise je pergi sekolah. Tapi bila kita orang sampai kat sekolah, nak jadi cerita, lewat sebabkan jam. Kami sampai almost dekat pukul 11. Kan? Dekat pukul 11. Lepas tu sampai-sampai kat dewan, orang dah habis berucap. Dewan penuh. Lepas tu tiba-tiba dekat atas stage, orang sebut A+. Lepas tu Alia dah takut. Dia dah tak nak masuk dewan. Tak nak masuk. Lepas tu saya kata dengan dia, tak apa kakak. Kita go on je. Kita tempuh je. Tapi kita orang ni macam terpinga-pinga. Apa seterusnya? Kita orang tanya dekat cikgu. Lepas tu cikgu tu cakap, tunggu kat stage dulu. Lepas tu cakap dengan Alia, okeylah, kita jomlah. Kita mama tengok online dululah. Sebab mama takutlah. Kita pula rasa nervous kat situ kan. Dia dah lari dah. Lepas tu saya cakap, okey tak apa, mama tengok. Alhamdulillah, dengan berkat usaha Alia, dapat 3A lah. Okey. Saya pun macam sedih lah sebab Alia cakap dengan saya masa exam tu dia sangat ada subjek yang dia kata macam dia tak boleh bawa. Okey, dia macam dia kata balik, bisa tanya dia, okey tak Alia? Lepas tu dia kata, tak tahulah mama, boleh lah. Dia cakap macam tu. So bila kita, macam saya mengajar student, bila anak kita jawab macam tu, kita akan rasa, ya Allah, tuanku, bolehkah anak aku ni? Ha, macam tu. Sebab nervous anak tu ada pada kita sebab kita ibu. Bagi saya, tahun ni adalah tahun yang paling saya sedih lah. Kalau nak ikutkan, setiap kali dia periksa, daripada dia kecil, UPSR, PT3, saya akan ambil cuti pada hari pertama untuk saya teman dia masuk sedewan. Tapi tahun ni, sebabkan PKP, saya tak dapat teman. So saya memang pagi tu saya pun tak ada mood, kita down. Tapi apa yang kita buat, kita boleh doa je lah. Sebab diorang terlalu banyak cabaran dengan syllabus yang baru, dengan apa orang kata pembelajaran secara online. Sangat orang kata apa, cabaran dia tu kalau kita tempuh tak tentu lagi kita mampu. Itu yang saya bila dapat result dia, saya orang pertama yang menangis. Saya tak mampu nak cakap apa-apa sebab saya kata terima kasih je pada dia sebab dia mampu buat dan dia sahut cabaran saya. Mestilah daripada mama juga, tapi dari diri sendiri juga. Sebab bila saya dapat SGA, dia jadi kepuasan dekat diri sendiri. Sebab macam dia membuktikan yang apa yang kita belajar selama ni, jadi terbayar macam, oh tak adalah sia-sia selama ni aku belajar susah-susah. At least kita dapat A.
first kali kenal PTTI mestilah daripada mama. Sebab mama pun cikgu PTTI. So memang dah belajar dengan PTTI daripada darjah 6. So lagi-lagi waktu PKP. Waktu PKP mostly semua tuition semua tutup. Tapi dah struggle waktu kat rumah, rasa macam dah tertinggal, semua orang macam dah tahu macam-macam. So decide cakap kat mama nak masuk PTTI. Mama nak cuba masuk PTTI. So mama pun masukkan lah. Tapi tapi waktu PTTI tu selalu clash dengan sekolah. Sebab sekolah asrama kan so dia banyak kelas tambahan, semua kena hantar. So tinggal dan tapi bila dah dapat result trial, dah rasa macam down juga. Still tak dapat result yang kita harapkan. So masuk balik PTTI. Masuk balik PTTI, PTTI dia ada playback. So bila ada playback tu dia macam membantulah. Saya akan tengok balik, saya akan tengok balik dia punya video tu lepas kelas. So macam tak adalah terganggu kelas dekat sekolah. Okey, saya sambung sikitlah apa yang Alia cakap. Okey, sebagai seorang ibu, apa yang saya nak cuba terangkan kat sini adalah kita tengok bila startnya habis PKP, kebanyakan ibu bapa memberhentikan anak pada pusat tuition. Okey, sebenarnya apa yang saya tengok daripada anak saya lah dan student saya sendiri, bila kita sebagai ibu bapa kita terus berhentikan mereka, sebenarnya dia orang tak ada support sebenarnya. Apa yang saya tengok masa Alia dulu, dia masuk OTC. Masa tu dia boleh follow. Lepas tu dia sibuk, dia kata mama dia tak boleh join, saya pun berhentikan dia OTC. Lepas tu saya tengok result trial dia sangat mengecewakan. Bukanlah teruk sangat, tapi Alia tak dapat skor 3A, dia hanya skor 4A je masa tu. Saya memang sangat down dan dia pun cakap dengan saya, mama, ini je mampu Alia buat. Saya kata, Alia, how you nak, macam mana awak nak dapat A ni? Tak tahulah mama, Alia ada certain yang Alia tak dapat nak catch up, dia kata. So apa yang saya cuba buat adalah dia sendiri cakap, mama, saya nak join Seleko. Saya tanya dia balik, why awak nak join Seleko? Sebab awak sekolah asrama penuh. Awak tahulah kelas awak pagi, petang, malam lagi. Bila awak nak join? Lepas tu dia cakap, mama, bukan Alia nak join. Kalau Alia free, Alia join, dia cakap. Tapi playback yang video yang cikgu-cikgu buat tu lah yang membantu Alia untuk Alia tengok di mana kelemahan pada topik yang dia tak boleh cover. Dia akan tengok banyak kali. Itu kelebihan PTTI yang saya nampak sangat membantu Alia. Sebab ada certain-certain topik yang Alia skor, ada certain-certain topik dia lemah. Bila topik yang lemah tu lah balik, playback tu yang bantu dia. So saya harap PTTI tak, orang kata sampai di sini, bantulah ramai supaya playback-playback tu dapat bantu pelajar-pelajar, lagi-lagi pelajar-pelajar asrama. Apa yang kita sebagai ibu bapa perlu buat, kita jangan bagi anak kita terlalu ke belakang. Apa yang saya cuba buat adalah saya tak nak Alia duduk di kalangan yang terus orang kata leka. Saya cuba bantu dia dengan bagi dia kelas supaya dia duduk di kalangan pelajar-pelajar yang di hadapan. Saya tak nak bila kita biarkan saja anak-anak kita, nanti anak-anak kita tak akan ada bantuan. Apa saya buat adalah saya joinkan dia Seleko supaya dengan playback tu, dengan kelas-kelas yang dia tak dapat join, dia boleh tengok balik bila-bila dia free. Itu yang sangat penting. Dan itu juga yang saya nampak membantu dia untuk dia, orang kata apa, pergi dengan pelajar-pelajar lain. Itu yang merisaukan seorang ibu lah bagi saya lah. Sebab saya tahu dia mampu buat dan saya yakin dia mampu buat. SPM ni macam apa yang kita nak tinggal dekat sekolah tu. Lagi pun macam tu one of the biggest step before kita for adulthood kan. Sebab kita nak masuk asasi semua. Semua depends dekat result ni. Masa waktu UPSR dulu, UPSR lah untuk result untuk kita tentukan sekolah menengah. Tapi SPM ni pun sama juga, walaupun orang kata tak penting ke apa ke, lepas ni kita dah tak pandang ke, tapi SPM ni buat setakat ni benda tu yang paling penting untuk waktu tahun tu, untuk setakat ni. So kenalah juga dapat. So kalau tak dapat tu memang disappointing lah. Alia ni saya nampak dia mula menunjukkan bakat dia pada darjah 5, darjah 6 macam tu. Pada awal dia setiap tahun dia kena cubit. Saya memang garang. Saya tak nafikan saya sangat garang dalam pendidikan.
kenapa saya garang? Sebab saya tak dilahirkan, bukan mungkin kita kata tak dilahirkan pandai terus. Sebab saya secara jujurnya saya bermula dari step bawah. Saya ada sijil, saya ada diploma, saya ada degree, saya ada master, now ongoing to PhD lah. Tapi betapa periknya saya waktu saya diploma, saya mengandungkan dia. So you tahu tak macam mana perasaan seorang ibu? Dah lah ibu, lepas tu kena partner pula, lepas tu kerja rumah lagi. Dan saya masa tu cuti belajar kan untuk dia waktu saya diploma. Masa saya buat ijazah pula, saya dah berkeluarga kan. So saya tak nak apa yang saya buat untuk saya mencapai kejayaan pada waktu sekarang perlu anak saya lalui. Jadi saya cakap dengan dia, Alia, you pandai. Apa yang you nak, apa yang mama boleh bantu awak, awak cakap je dengan mama. Mama sanggup kerja siang malam, tak rehat pun tak apa. Janji awak dapat capai impian awak. Saya tak nafikan, Alia sebenarnya dia pun tak ada cita-cita. Kalau tanya dia nak jadi apa, dia pun tak tahu. Tapi saya sangat suka, bukan saya sangat suka, saya nak jadi tapi saya tak mampu. Jadi saya sangat mengharap dia untuk buat medik. Sebab tu saya sambung PhD, sebab saya nak ada doktor. Sebab saya tak mampu jadi doktor sebelum ni. Saya mungkin nak flashback balik kenapa saya tak jadi doktor. Mungkin sebab saya tak ada orang yang menyedarkan saya. Mungkin sebab saya anak keempat, atas saya dah ada kakak, dah ada abang. Jadi parents akan macam bila dah ujung-ujung tu macam, okeylah you nak jadi apa, you jadi kan. Kita tak nampak future tu. Tapi apa yang saya buat dengan Alia, saya cakap dengan dia, you nak apa, you cakap je dengan mama. Sebolehnya mama akan buat. Mama tak nak apa yang mama hadapi, mama nak dapat sampai sekarang, mama melalui detik-detik yang panjang. Awak, Tuhan bagi kepandaian, teruskan. Apa yang mama mampu, kalau awak tak ada duit, awak nak belajar, awak nak tuition, cakap je. Mama tak kisah. Mama kerja sampai 12 malam hari-hari pun mama tak kisah. Janji, awak percaya. Itu impian mama. Itu yang saya selalu cakap dengan dia. Mama tak minta lebih dengan awak. Dan mama tahu satu hari nanti tak tentu lagi awak boleh jaga mama. Tapi mama nak awak berjaya. Itu je mama doa. Sebab mama tak nak awak susah macam mana mama susah untuk jadi sekarang. Itu yang selalu saya cakap dengan dia. Dan dia bila dia dapat result tu, benda pertama dia cakap dia, mama I'm proud for you. Itu je dia cakap saya. Sebab saya banyak kali ulang dengan dia. Saya kata dengan dia, mama nak satu je Alia. Tolonglah, itu je impian mama. Mama bukan kaya, tapi mama cuba untuk jadi, berikan apa yang awak mampu. Itu je lah. Kalau untuk yang bakal ambil SPM, walaupun rasa macam dana SPM rasa macam tak sempat untuk catch up semua benda. Sebab kita ada PKP semua kan untuk Form 5 tahun ni. Kita ada PKP semua. Tapi sebenarnya tu semua adalah alasan. Sebab untuk batch kita orang yang memang 2 tahun full PKP, kita orang berjaya untuk dapat result yang hebat. Result yang gempak lah untuk semua orang. So tak ada alasan untuk semua orang, untuk batch lain tak mampu untuk buat benda tu. Kita ada banyak inisiatif, kita ada PTTI yang bagi banyak seminar, bagi banyak kelas. Percuma untuk semua orang untuk semua orang join tanpa bayaran. Lepas tu kita ada guru-guru dekat YouTube. Semua PTTI pun ada buat free video dekat YouTube untuk guidance untuk certain topic yang orang tak tahu macam mana nak buat ke, orang tak ada basic langsung. PTTI ada ajar juga. So sebenarnya kita ada banyak sokongan, bukan saja daripada sekolah. So, tak ada alasan untuk kita menyerah sebelum berjuang. Sekarang ni zaman pelajar sangat pandai. Okey, pelajar sangat pandai. Apa yang perlu kita buat adalah kita kena selalu tengok kelebihan dan kekurangan anak kita. Okey? Sebab dengan kekurangan anak kita tu, kita sebagai ibu bapa kita kena cari solution. Macam mana kita nak bantu anak kita untuk anak kita terus berjaya. Lagi-lagi dalam peperiksaan. Kalau kita tengok anak kita, kenapa anak saya makan rendah? Kita jangan salahkan guru. Okey? Guru tak salah sebenarnya. Yang salah adalah anak kita.
Jadi apa yang kita kena buat, kita kena bantu anak kita. Kita carikan pusat tuition, kita cari tempat untuk bantu guru-guru. Contohnya di PTTI, sangat membantu. Di situlah kita dapat bantu anak-anak. Sebab anak-anak ni, kalau kita tak bantu dia, dia tak nampak jalan. Lepas tu kita beri, kita sentiasa apa, tengok result dia, follow result dia, okey tak. Lepas tu ada peningkatan, kalau ada peningkatan sangat bagus. Kalau ada penurunan, kita kena tanya pula, awak lemah dekat mana? Kat mana sub topik yang awak tak boleh score? Okey, kat situlah kita cuba cari guru, kita cuba cari buku. Banyak macam Alia kata, YouTube, TikTok. Kita di PTTI pun, saya tengok PTTI pun ada TikTok, PTTI pun ada Instagram. Selalu ada di YouTube, video-video percuma. Jadi, kita sebagai ibu bapa, kita galakkan anak-anak untuk melihat. Yang paling penting sekali, berilah galakan pada anak-anak. Bantulah diorang supaya mereka tidak terus leka dengan kegagalan mereka.